yang sudah disampaikan di media ya, dan kita lanjut pilih di medsos ya. Oh begini, jadi kan di dalam sayembara itu di poin terakhir itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Salah satunya bahwa sayembara sebenarnya itu mengajak masyarakat Kabupaten Tetoli yang merasa kehilangan dengan Dr. Faisal, karena kita tahu bersama bahwa Dr. Faisal ini kan adalah salah satu tokoh masyarakat yang sangat dibutuhkan di Tetoli waktu itu. Nah sehingga dengan waktu itu saya berinisiatif menyampaikan informasi ini bahwa jika ada yang berdonasi, saya membutuhkan 100 orang. Satu orang 1 juta, berarti 100 juta. Kabarnya Pak, sudah ada masuk 50 juta Pak. Tidak ada dana terkumpul. Dana belum terkumpul. Kalau informasi yang tentang kontinu bahwa itu terkumpul sekitar 50 juta. Berarti itu hoax itu Pak. Hoax itu Pak. Bapak bukan Bapak yang bicara. Kenapa? Dengar dulu penjelasannya. Jadi kenapa dia 1 juta 1 orang? Biar lebih mudah.